Bang, Jemaah Haji Indonesia 2024 terus berdatangan ke Arafah Jumat 14 Juni 2024. Sesampai di Padang Arafah, para Jemaah Haji Indonesia 2024 ini langsung menempati tenda di maktab-maktab yang disediakan di sana, seperti yang terlihat di Maktab 68. Pada pukul 9.30 waktu Arab Saudi, tiga bus yang membawa jemaah dari Karawang dan Depok telah tiba. Saat tiba, pintu bus masih tersegel. Petugas masyarakat kemudian membuka segel stiker itu dan mempersilahkan jamaah untuk turun. Beberapa tenda sempat overload karena yang masuk melebihi kapasitas. Menurut APRAR, hal itu terjadi karena ada jemaah satu grup yang ingin tinggal dalam satu tenda, tidak mau terpisah dengan grupnya. Beberapa tenda memang terlihat padat, namun sebagian yang lain justru lapang. Petugas sektor akan mengatur lagi agar jamaah menempati tendanya masing-masing. Para jamaah pun terlihat gembira setelah tiba di Arafah. Ya. Halo, selamat siang. Terima kasih. Laki-laki sana. Berapa orang, Pak? 55. Mana, Bu? Karawang, ya? Karawang sini, kok nggak salah, Bu? Pak Yayat. Karawang. Azam Basuni, Ibnu Hasan, sini. Yang di mana, Bu? Bu. Ini Bu kayak yang Bu. Gariba عندك دفتر مو زيه. Gariba عندك دفتر مو زيه. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.